Halo, kok belum ada yang masuk kan ya? Tahu gue udah dikabarin. Sementara yang ngisi presensi udah banyak ini. Halo Windy, kemana aja? Halo Windy, Iya, Pak. kenapa lama masuk? Ajak temennya masuk cepat. Baru deh. Udah setengah jam ini. Udah 20 menit. Gini-gini. Kemarin udah diinstal. Tigor, Windy udah diinstal softwarenya. Tigor, Windy. Halo. Nggak bisa, Pak. Belum, nggak bisa. Ini nggak tahu apa. Duh, installnya dari mana? Handphone. Handphone atau laptop? Iya, di handphone, Pak. Dari komputer lah coba. Bapak aja dari dari handphone nggak ada bang, nggak ada bapak kerja ya. Nanti coba deh, Pak. Ya. Jadi sambil kita lanjut aja lah ya. Gak jelas ya. Biarin aja lah. Tunggu, biar Bapak cek dulu dia. Si Astrat ini kalian cuma 10 orang ya kan? Halo Astrat. Macet-macet ya suaranya. Halo.
Sudah tampil ini? Halo? Udah tampil materinya? Udah, Pak. Udah. Tampil PowerPoint-nya. Macet-macetnya suara Bapak enggak? Tampil, Pak. Maksudnya macet-macet enggak suara Bapak? Macet-macet suaranya? Enggak jelas, Pak, suaranya. Aduh. Bentar-bentar, ubah dulu jaringan. Oke, udah jelas? Udah jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut aja. Jelas, Pak. Jadi di sini cara mengambil input dan output. Jadi sini input pasti udah pernah lah, sudah tahu lah pengertiannya. Input yaitu nilai yang kita masukkan ke dalam sebuah program. Kemudian proses adalah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian output yaitu hasil dari pengolahan. Kemudian di sini ada kelas scanner. Sebentar ya. Kan di sini ada 9 yang hadir. Tapi yang masuk cuma sedikit. Nah, keterlaluan ya. Sembilan yang hadir. Kalian lihat sendiri nih kan? Mana si Tigor tadi? Putus. Oke, kita lanjut aja. Windy sama Hasrat masih putus-putus suara Bapak. Nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Tadi pertemuan pertama jelas. Ya, tiba-tiba macet lagi, Pak. Nah, ya udah dengar aja ya. Oke, ini yang tampil apa? PowerPoint. Ya, yang tampil ini apa? Halo, yang tampil ini apa? PowerPoint. Oke. Jadi sini Java sendiri sudah menyediakan 3 kelas mengambil input. Yang pertama kelas scanner, yang kedua kelas buffer reader, dan yang ketiga kelas console. Karena waktunya sudah termakan, jadi kita langsung ke contoh kelas scanner. Jadi untuk kelas scanner, dia ada ininya programnya, import java. Ini dia, import java titik until titik scanner. Maka programnya seperti ini nanti. Ini contoh, silahkan ikuti kode berikut ini. Di sini ada halaman pertama. Kedua, ini ya. Nanti kalian gabungkan aja programnya.
Bisa lihat yang tulisan pertama ini di sudut? Bisa kan? Pertama, kedua, kemudian ketiga. Nanti program ini kalian gabungkan ke dalam notepad. Jadi sini udah Bapak simpan tadi namanya data mahasiswa. Ini dia programnya. Kelihatan? Kelihatan tidak? Halo? Kelihatan? Halo, Windy Nadia. Halo. Iya Pak. Kelihatan? Kenapa susah-susah kali dipanggil? Jangan jauh-jauh kalian dari handphone. Kalian lagi ngapain? Ini udah mau siap loh. Ini ada tugas. Siap, ini ada tugas. Kalau nggak kalian dengarkan ya, rasakanlah tugas kalian nggak siap. Jadi ini ada program sudah Bapak buat di PowerPoint. Di sini ada tulisan satu sudut atas ini, dua, tiga. Nanti kalian gabungin, dia jadinya seperti ini, seperti yang Bapak buat ini. Nah, inilah program yang di PowerPoint tadi sudah. Kelihatan? Kelihatan iya, kan? Pak. Oke. Jadi nanti programnya kalian beri nama ini. Data mahasiswa. Perhatikan ini, yang ujung ini, ujung notepad ini apa tulisannya? Data mahasiswa kan? Nah, jadi nanti kalian simpan dengan nama itu, ikuti programnya. Maka setelah itu nanti kalian panggil CMD. Sudah. Dari CMD ini nanti kalian ketikkan CD ACC.2 garis miring dua kali Java. Kemudian enter. Jadi kita sudah masuk ke C folder D. Maka setelah ini kalian ketikkan Java spasi nama judulnya tadi. Data mahasiswa. Jadi ketika kalian ketikkan program ini, kemudian di enter, ada yang salah. Kenapa salah? Karena tidak menggunakan tulisan Java. Karena tadi nama filenya data mahasiswa titik Java. Sudah? Kemudian di enter. Nah, apabila seperti ini, dia sudah berhasil. Dari mana dikatakan berhasil? Ntar, Pak, close dulu. Misalnya ini. Ini Bapak hapus dulu ya. Tadi, dia yang kita simpan adalah ini ya. Tampil. Tampil asrak. Jadi ini namanya data mahasiswa kan? Cuman satu kan? Inilah dia nama filenya ketika dibuka. Nanti buatnya, simpannya kalian seperti ini. File, save as, data mahasiswa, titik, Java. Nah, seperti ini nanti kalian simpannya. Di lokasi yang ini lokasinya C Java. Bisa diingat Asrat, Amanda, Nadia, bisa Pak. Igor, bisa dijawab kalau Bapak ngomong. Nah, biar kita lanjut. Jadi kok nggak dijawab Bapak, kira macet-macet jaringannya. Sudah, ketika sudah disimpan,
Kalian buka nanti file, ntar berapa waktu lagi. Kemudian nanti kalian buka comment form. Cara buka ini udah tahu kan, comment form. Sudah tahu apa belum? Halo, Hasrat, Windy. Sudah tahu cara buka ini? Halo, Amanda, Hasrat. Halo, semuanya nggak dengar suaranya? Putus-putus, Pak. Gimana lagi dibuat? Tadi bagus pertemuan pertama. Sudah? Tahu cara membuka ini, comment form-nya? Windows R, CMD. Bisa kan? Jadi, kalian bisa melakukan ini setelah kalian melakukan yang minggu lalu, yang Bapak suruh install dari komputer, kemudian ikuti langkah-langkahnya, nanti seperti ini. Sudah? Jadi tadi ini nama filenya kita simpan dengan nama data mahasiswa.java. Maka, untuk masuk ke C-nya, CD, spasi C, titik 2, garis miring 2 kali, Java. Di enter. Paham? Halo, paham? Paham, Pak. Kadang Bapak suaranya putus-putus, Pak. Ya, sambil dilihat aja. Kemudian, setelah ini kita masuk ke nama filenya. Tuliskan Java pakai C ya, spasi data mahasiswa titik Java. Coba kalian perhatikan ini. Di sini masih satu kan? Tidak ada seperti ini kan? Belum ada kan? Belum ada kan? Titik kelasnya belum ada kan? Iya, Pak. Iya, belum ada. Oke. Coba kalian perhatikan. Begitu Bapak enter. Tampil? Tampil? Jadi dua kan? Iya, Pak. Nah, iya, tampil dua. Jadi apabila seperti ini tadi, dia sudah berhasil. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, ketikkan data mahasiswa apa lagi, jadi lupa Bapak. Bentar. Kalian buka yang minggu lalu, gara-gara macet jadi lupa Bapak. Yang minggu lalu di pertemuan ini, pertemuan 4. Lihat cara menjalankannya. Tadi yang pertama ini kan? Betul tidak cara menjalankannya? Betul, Pak. Nah, setelah itu ketikkan ini Java nama filenya. Sudah, setelah itu ada apa ini pemberitahuan? Masuk ke sini. Ini Java Hello World. Oh, berarti tadi nama file kita adalah data mahasiswa. Berarti cara menjalankannya, masuk lagi kita ke apanya. Sini berarti Java spasi data mahasiswa. Enter. Oke, ini dia tampilannya. Sudah kelihatan?
Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Maka di sini kita isikan namanya. Misalnya namanya siapa? Si Joko. Oke. Eh, siapa itu? Cepat dengar suaramu Bapak, katanya ngomong. Kita satu sih. Oke. Udah, kita lanjut. Jadi di sini tadi pertama sebelum kita isi si Joko, di sini ada tulisan bintang-bintang data pendataan mahasiswa STMI Pintu Nusantara. Ini programnya yang mana? Dia yang ini. Untuk tampilan output ke user. Ini dia programnya. Paham? Paham, Pak. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan nama mahasiswa. Ada kan? Ini nama ya. Mahasiswa. Maka programnya yang ini. Inilah satu baris ini. Paham? Iya, paham, Pak. Oke, begitu juga selanjutnya nanti. Kita lanjut. Di enter. Maka alamatnya Medan. Kemudian program studi Teknik Informatika misalnya. Maka usianya kita buat misalnya 20. Setelah di enter, keluarlah hasilnya. Jadi kita lanjut lagi ke slide ininya. Perbandingan ke apa namanya? Ke programnya. Tadi kita sudah sampai di nama kan? Sekarang ke alamat. Jadi yang program ini semua tadi misalnya nama, alamat, program studi, usia, dia yang ini. Ini untuk nama, ini untuk alamat, ini untuk prodi. Dan ini untuk usia. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Kemudian kita lanjut. Untuk menampilkan hasilnya, dia programnya yang ini. Ini ada garis-garis kan? Garis-garis itu yang ini programnya. Yang ini. Kemudian nama mahasiswa yang ini baris kedua, dia programnya yang ini. Kenapa ada tanda tambah? Karena udah ada namanya. Bukan. Nama ini diambil dari data yang diisi di sini. Tadi kan masih kosong. Ya. Coba baca judul ini. Menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik. Diketik. Nah, begitu juga untuk alamat. Di sini alamat pakai tanda tambah juga kan? Dia diambil dari ini juga. Nah, dari baris ini. Oke? Iya, Pak. Begitu juga selanjutnya. Paham? Paham. Oke, jadi nanti di slide, sebentar Bapak bersihkan dulu. Karena waktunya sudah tersita, kalian pula lama kali masuknya. Jadi nanti di sini ada 3 contoh. Tolong diperhatikan ya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, dia contoh kelas scanner. Ini ya, contoh kelas scanner. Dia yang program yang kita tadi ya, yang kita jalankan. Iya, Pak. Yang kedua, contoh butter reader. Yang ketiga, kelas console. Jadi kita tengok program yang kedua, langsung to the point aja. Ini program yang pertama tadi. Ini ingat aja import java.util scanner. Di bawahnya programnya ini
Contoh silakan ikuti kode berikut ini. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nanti bisa kalian copy paste. Copy semua blok sama slide kedua pun blok, baru pastikan ke apa ya? Ke Notepad. Simpan dengan nama. Dengan nama apa tadi? Ini. Kalau mau nyimpan filenya, dari sini lihatnya. Data mahasiswa. Ini public class. Public class data mahasiswa. Jangan lupa buat titik Java ya. Oke? Iya, Pak. Selanjutnya, di contoh keduanya nanti kalian buat. Inilah tadi hasilnya, outputnya yang pertama. Jadi di slide kedua, di contoh kedua ada menggunakan Butter Reader. Rumusnya yang ini. Oke. Kemudian nanti programnya yang ini. Ini programnya. Jadi nanti namanya kalian buat yang ini ya. Contoh Butter Reader di Java. Paham? Paham, Pak. Oke. Nanti sama bisa kalian copy paste. Jadi untuk keterangan-keterangan setiap programnya sudah dibuat. Misalnya ini. Ini apa ini maksudnya? Input stream reader ISR sama dengan new input stream reader dalam kurung sistem titik in. Jadi keterangannya yang ini. Maksud dari program yang ini ya, yang garis dua ini ya. Garis dua membuat input stream. Begitu juga untuk yang ini, baterai ini. Paham ya? Iya, Pak, paham. Oke, untuk contoh ketiga, ini outputnya. Nanti kalian buat outputnya menggunakan nama masing-masing ya. Misalnya yang pertama tadi kan Pak buat Joko, buat dengan nama kalian. Misalnya nanti ini, kalian buat nama kalian pada saat pengumpulan tugasnya. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, input dengan class console. Ini dia rumusnya. Ini rumusnya. Oke, jadi programnya di slide selanjutnya yang ini. Contoh silakan ikuti kode berikut ini. Jadi dia ada 1, 2, 3. Nanti kalian copy paste semua, pastikan code. Jangan lupa simpan dengan nama. Ini ingat-ingat public class. Ingat aja public class ini. Jadi nama file yang ini. Input console titik Java. Jangan lupa buat titik Javanya. Oke, nanti ketika dijalankan dia seperti ini. Nanti buat nama kalian masing-masing. Oke. Nanti misalnya nama kalian si Tigor, buatlah namanya Tigor, usianya berapa gitu. Iya, Pak. Nah, jadi kan kalau nggak ngerjain dia nggak bisa pakai namanya. Jadi kan udah dikasih tahu caranya, ada dari handphone, ada dari komputer. Biar kalian aman ya, dari komputer, kalau nggak dari warnet. Jadi ada yang selanjutnya, sini ada fungsi print PS printline. Sama seperti waktu kita belajar di apa Pascal. Namanya Pascal, ada read dan ada readline. Nah, jadi di sini ada contoh perbedaannya biar kalian paham. Ini dia contoh programnya. Ini. Jadi nanti kalian buat namanya print PS printline nama filenya. Jangan lupa buat titik Java. Oke. Kalian tinggal copy paste aja nanti kalian pahami. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau yang bagi belum install laptop, kan yang minggu lalu udah Bapak share di WA. WA. Ah, sudah Bapak share di WA. Terus nanti kalian ngumpul tugasnya seperti ini formatnya. Bapak kirim di apa namanya? Classroom. Itu. Di WA. Nanti seperti itu. Ntar biar Bapak
screen aja. Jadi nanti seperti itu. Ya. Di. Nah, sudah tampil ini. Jadi nanti yang pertama, screenshot ya, Pak. Nah, kalian buat nanti, tadi kan ada 4 kan, yang pertama input scanner, yang kedua input butterfly, butter reader, ya, yang ketiga input apa, terus yang keempat ada print PS, print LAN. Jadi ini misalnya yang pertama. Ini yang pertama. Nah, input scanner, ini programnya, dan ini hasilnya. Nanti pakai nama kalian masing-masing ya. Begitu ya, juga yang kedua. Yang kedua nanti seperti ini, input butter reader. Kemudian nanti di sini di bawah ini programnya, dan setelah program nanti hasilnya lagi ya. Untuk soal udah Bapak share di Classroom. Udah tampil belum? Yang ini di Classroom. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ada. Nah, jadi jalankan dengan menggunakan data dan nama masing-masing. Paling lama dikumpul minggu depan jam 3 siang ya. Ini kan ada status-status wifi Papa Mama. Maksudnya kan dipraktekkan ya, Pak? Iya. Dipraktekkan dari modul hari ini. Iya, Pak. Mari ini apa ya? Buka wifi dulu. Jadi nanti kalau kalian bingung programnya, tinggal kalian copy paste aja dengan memahami yang sudah Bapak jelaskan ini tadi. Misalnya ini programnya yang ini kan ada judulnya, garis miring ini. Garis miring ini adalah menandakan dia penjelasan dari program yang di bawah ini. Oke, waktu tinggal 1,5 menit. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Nama saya Jeli. Iya, jadi. Dari sini lah langsung muncul bau dia sebelum. Bagaimana kalau enggak punya laptop itu, Pak? Apakah masih ada lagi aplikasi di Android? Ada, Jeli. Semalam kan minggu lalu kan udah disuruh ngerjain yang dari apa? Dari handphone. Berarti enggak dibuka di materi kelas minggu lalu. Sudah, Pak. Ya sudah, dicoba lah. Bapak nggak mencoba dari handphone. Bapak dari laptop. Baik, Pak. Iya, jadi kalau nggak ada handphone-nya, kalau nggak apa, pinjam laptop tetangga atau dari warnet. Ya. Nanti cara-caranya seperti yang Bapak WA kan minggu lalu. Kan ada kan minggu lalu, kan? Ada, Pak. Yang dari WA itu, link itu. Masuk ke manajer WA sesi. Oke. Okay. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Cuma sekedar kemau, Bro. Cukup, Pak. Cukup. Ya sudah, ditunggu ya minggu depan ya. Iya, Pak. Oke. Okay. Selamat malam semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.